Kami saudara sebelum itu terima dari terima anda kepada dan siap lepaskan satunya terima pelatang di sana Tito umpan badan Alfa baik Alfa merupakan set pertama dan cukup mematikan terjadi konsol dari kanan ke pecah kelompok Boret untuk Boret 1-0 Tito Ahmad dilepaskan servernya sudah terima isu Rudy angkat ke depan F-Friendly namun berawal dari risik Rudy yang kurang sepuluh tadi menjadikan poin kembali untuk Morita 2-0 kembali masih Tito Ahmad terima Amsa Isu Friendly kebelakang servernya Rudy ringan saja blessing masih termalik oleh Morita Tito dan kali ini Akbar namun gagal serangan pedang aw spike kerasa Hanafi namun rupanya Akbar tadi melakukan satu pelanggaran dalam match menjadikan angka poin untuk pertama kali ADG 1-2 Rudy lepasan sudah terima angka angka Tito pada kemenangan dan rupanya satu-satu yang gak bisa dihadap dari seorang Rian jadikan angka poin ketiga untuk Morita 3-1 di sana Akbar lepasan satunya sudah terima serang Esu angka bagi kemenangan dan tertahan kembali angkat tempat dan kembali Hanafi lakukan pressing dengan saja terima angka kembali Freddy umpan lambung kepada Hanafi namun sayang gagal kali ini Hanafi bahkan pula disambar satu pressing oleh Rian tadi menjadikan angka boleh boleh dan 4-1 kembali kita saksikan di sana Akbar juga lepasan sudah saya punya angka terlalu di belakang Freddy dan Akbar berharap ini penis dan kali ini rupanya keluar sebab Hanafi namun terjadi takso menjadikan angka poin untuk tim pola poli menyusun serangan di pola poli poli dan sangat baik kerasnya dari namun namun saya bilang dan mata orang ini lakukan black kadek angkat ke depan saudara Ahmadi tak langsung kesimpulan terlalu tinggi namun begitu dinyatakan meninggalkan arena pertandingan satu risik daripada seorang Akbar tadi menjadikan Akbar poin untuk ADG 3-5 kembali Hanafi dapatkan servisnya angkat libero Tito bagaikan spike dengan kerasnya dari ini memberi serangan punggung 4 yakni saudara Rian dan berhasil menjadikan angka poin untuk Morita 6-3 Rian dia siap lepaskan servernya menuju belakang terima seorang Rudy angkat kepada Freddy dan ringan saja namun bisa selamat kerja oleh pemain ADG dan seorang Honda dan kembali di serangan ADG masih menurut seperti pasang seorang Hanafi yang masuk tak ada blok yang mengatang seperti dari pemain belakang dan masuk ke seorang Hanafi tadi menjadi angka poin untuk ADG abad 6 kita saksikan pemirsa di sana saudara Freddy maksudnya di saudara Sandro lepas dengan servis namun kali sayang kali ini satu kesempatan terbuang sia-sia servis Sandro keluar menjadikan poin untuk Morita 7-4 angkat ke sana Rudy menyusun serangan umpan oleh Wibro dan spike dan kali ini saya bisa mencerita kembali on Tito sayang gak kali ini gagal dalam risik dan mengejar bulan tadi sehingga bulan meninggalkan agar pertandingan menjadikan angka poin untuk AADG 5-7 saudara kita saksikan di sana saudara Rudy lepasan dengan saksinya termali berhenti tumpah baik dan Akta namun kali ini Akta tertanggung dengan satu master block bola masuk ke kubu sendiri jadikan angka poin untuk ADG 6-7 kembali kita saksikan di sana Freddy lepasan dengan saksinya terima belakang saudara Akta bersama Rian dipandu lepasan di sana dan spek ringan saja oleh pemain mereka namun bisa diselamatkan dan sepertinya di sana Rudy gagal spek Rudy walaupun tak ada blok yang mengadang namun bola dinyatakan keluar jadikan angka poin untuk Morita 8-6 Aikul Jamil lepaskan sudah servisnya menyusun kanan angkat oleh seorang pemain Rojan Hanafi memberi usaha satu break yang terjadi pada Hanafi namun gagal tadi speknya menjadikan angka poin kembali untuk Morita 9-6 masih Saiful Jamil lepaskan sudah angkat berselagi dan berserah Rudy apa yang terjadi kali ini gagal set berkali pada Rudy dinyatakan keluar dan poin kembali untuk Morita 10-6
kembali menyusul serangan tim pemberi aktif bagi memberikan mereka kekuasaan. Anak berhasil kali ini risi pemain belakang daripada Morita tadi, saudara Rian gagal berikan poin untuk Adi 7-10. Dan kita saksikan pemirsa, pemain Adi di sana yakni saudara masukkan saudara Freddy itu tadi gagal dan kembali terjadi poin untuk Morita 11-7. Sementara pada ada di sana sudah Anta Arya Wigula, Anta sudah Hanafi, Wendy Pradang dan Rudy kali ini pemirsa 1-4 Lampung yang dilepaskan oleh Heru dalam serangan terjadi tadi disambat dengan cepatnya oleh saudara Rudy dan berhasil menjadikan poin 8-11. Esso lepaskan servisnya sudah terima saudara Rian dan mereka sayang sekali lagi-lagi Rian Aditya dari saudara gagal dalam serangan tadi sehingga diberikan angka poin kembali untuk Adi 9-11. Menyusul serangan Rangga terima dan sempat berfaat kembali saudara Rian masih gagal serangan balasan kedatang dan berhasil Hanafi luar biasa walaupun datang dua blok yang cukup kuat namun bola lolos terjadi taksel untuk ABC menjadi angka poin 10-11. Kita saksikan Esro meluncur berhasil kuisnya terima Rangga angkat oleh Rian lalu melakukan spek yang dimasak oleh Tito Ahmad Lingani menyambar dengan cepatnya menjadi angka untuk Moreta 12-10. Tito Ahmad di pemirsa lepaskan sudah saya tulisnya terima Esro angkat lagi di belakang Hanafi lagi kali ini sang empat punya Aditya menyebabkan persembahan angka poin untuk timnya 11-12. Kembali kita saksikan sudah ada Rumi pemain belakang Aditya pasal sebelumnya terima Alta Tito umpan kepada Rian namun sayang apa yang terjadi satu spek Rian dinyatakan satu untuk pelanggaran dengan pukulan ganda jadikan menyebabkan A poin sementara sekedua dua bersama Rumi pasal sebelumnya Alta terima angka ke depan Rea dan spek dengan kerasnya nomor punggung 3 seorang Rangga berhasil mendukrak walaupun terhadap Brooks ular lolos kubu pertahanan daripada AADC poin 13-12 dan kita lepaskan sudah satunya pemain belakang Morita dan sepuluh kembali Hanafi pemirsa luar biasa jebol pertahanan depan daripada Morita tadi oleh spek Hanafi menyamakan poin sementara set pertama 13 sama kembali menyusul serangan kali ini tipe poin daripada Morita dengan spek kerasnya Rian Adria tadi namun lagi-lagi gagal dinyatakan keluar poin pertama untuk AADC 14-11 masih Hanafi mohon diburu terima tipe belakang dan lagi-lagi pemirsa dari giliran Rangga Saputra mempersembahkan spek dan menjadikan poin pertama untuk timnya terjadi kembali angka sama 14 sama menyusul serangan namun rupanya dari ini Rian Aditya dengan sering jam servisnya dari cukup berhasil tanda resist dan jadikan angka poin kembali 15-14 namun kedua kalinya tak ada break point gagal seorang Rian tadi menjadikan poin kembali sama di set pertama 15 sama dan kita saksikan di sana saudara Aris Alverstam satu lepasan serinya sudah namun dan apa yang terjadi satu bentuk pelanggaran oleh pemain depan di formasi daripada tim bola voli ABC tadi jadikan angka poin kembali terjadi set pertama 16-15 dan lepasan sudah serinya akan terima Hanafi poin di kebelakang sana terkait oleh gila apa yang disebut seorang Wanda pemirsa satu spek yang cukup keras namun gagal sehingga menjadikan angka poin untuk Morita 17-15 Rian di Adida lepaskan satunya sudah terima Hanafi angka kini tunjukkan kali saudara sayang lewat satu umpan serangan di tadi gagal dicangkau oleh pemain depan nomor punggung 6 serangan dan tadi jadikan angka poin pertama kembali untuk Morita 18-15 serangan datang daripada Hanafi bisa ditahan kembali Tito akan terlibatkan seorang Rangga akan kembali di sana dan serangan tadi umpan kembali kepada Hanafi namun kali ini leg attack daripada seorang Hanafi gagal bola tidak bisa menyeberangi jaring jadikan angka poin pertama untuk Morita 19-15 masih pemain belakang Morita di sana kita saksikan pemirsa Rangga Saputra lepasan sudah servisnya terima oleh Ibero angka kembali dibentukkan kali seorang Fanda terhadap dan Tito umpan lama tunjukkan kali dan Asta Arya Wigula kembali Tito pada Asta pressing ringan
oleh seorang Amtatani, namun gerak gerinya cukup mematikan menjadikan angka poinnya untuk Morita 20-15. Masih pemain belakang Morita di sana adalah Rangga Saputra dengan jam servis bola meluncur, namun sayang kali ini merupakan error servis, gagal servis daripada Rangga tadi. Jadikan poin pertama untuk AABC 16-20. Dan kita saksikan di sana Pak Saudara Fendi, lepas saudara Saputra terima saudara Rangga angkat ke depan seorang Atiko dan maksudnya itu namun gagal serangannya tadi. Serangan para saat datang berat daripada itu dan sekali luar biasa, namun saya di break attack seorang Rian Adia pun gagal sehingga poin pertama untuk AA di set pertama 17-20. Kembali masih Fendi, sekali servisnya Pemirsa meluncur bola Fendi, terima belakang oleh Arba angkat itu dan Arba yang dituju, namun sekali gagal serangan Arba dan break attack kembali dari tahan itu umat berat Arba Pemirsa cepol juga belum tepat dari beberapa pemain ADC oleh Spek Arta tadi. Mula masuk ke kubu pertahanan ADC menjadikan poin pertama untuk Morita 21-17. Di sana acara ada kembali Saiful Jamre. Lepas saya sudah angkat Randy, tunjukkan lambung kemenangan dan Rudy menempatkan umpan lambung daripada Randy dan bisa dengan cepatnya mempersembahkan angka poin untuk ADC set pertama masih 18-21. Di sana kita saksikan pemirsa Wanda. Lepas saya sudah saya terima belakang oleh seorang Arian ada terbandar sekali ini rupanya Akbar mendapatkan keliru namun gagal sepertinya menjadikan poin untuk AADG 19-21. Kembali masih Wanda lepaskan satunya juga terima belakang bersama seorang Arian ada terbandar Rau Akbar Yuda mendapatkan umpan quick set daripada Akbar Yuda tadi menjadikan angka poin untuk Morita 22-19. Ada Akbar Arya Wigula sekali-sekali ringan saja terima labor Fendi umpan lama ke belakang dan Rudy mendapatkan ringan terima Akbar Tito dan mereka bisa Akbar namun sayang keluar rasa obsek daripada seorang Akbar Arya Wigula tadi menjadikan angka poin pertama untuk AADC 22-22 bisa Islo lepaskan juga Satria terima belakang serang Rian akan respekkan serang Rian luar biasa satu bentuk untuk variasi namun gagal spek Rian tadi sehingga menjadikan angka poin untuk AADG 21-22 kembali masih kapten punya di sana serang Islo lepaskan juga Satria baru terima Taiko dan rupanya Akbar Yuda quick speknya tadi cukup sempurna menjadikan angka poin pertama untuk Morita 23-21 Tito Ahmadi Karnadia lepaskan bola servisnya terima belakang oleh seorang Panda angka bola Bendi namun rupanya kali ini satu pelanggaran dengan pukulan yang overnet tadi oleh pemain depan daripada Morita jadikan angka poin untuk AADG 21-23 Rudy lepaskan juga servis namun satu gagal ataupun satu kesempatan terbuang sia-sia servis Rudy tadi gagal jadikan match point 2-2 di sana ada Akbar juga lepaskan juga terima Fanda Fendi angkat dalam sekali ini namun sayang sekali gagal Sandro tadi dan cukup memberikan kembali poin berhasil memberikan poin untuk tim Bromori AADC 23-24 ada Anapri pemirsa shot belakang daripada AADC pasang servis terima libero Tito umpan panjang yang bergerak cepat yang tadi rupanya dan berhasil kali ini saudara Rangga Saputra sekali